Tak tahu, kanek-kanek. Kanek-kanek. Sekali, sama sekali. Oh, dia seronok. Karau ni ikan lu. Oh, apa? Karau ni ikan lu, karau ni ikan lu. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita dan jumpa lagi. Macam ni guys, malam kita ada trip hari ni. Kemarin yang kena kencing, tak ada trip. Jadi hari ni kita ada trip. Hari ni saya buat geng-geng daripada Penang lalu kita KL lah. Yang ni Mamu Belukang, Mamu Belukang ngalung kita. Hari ni pun jalan trip pun kalau mai 2 hari. Hari ni 3 biji ya. Anik masih lagi cuti. Jadi buat Anik saya bagi Hakimi bawa. Lepas tu buat nombor 2. Buat nombor 3 terpaksa ni lah sebab banyak tekong tak mau buat nombor 3. Sebab dia kiat sikit. Bila kita bawa tu dia kiat, dia sekolah lari kita ni. Kita ejah kemudi dia pun tetap lari. Masalah fiber kot. Tak tahu saya tak tahu masalah apa. Jadi dia pun mau tekong mau jalan buat 4. Nah, dia tak bawa pergi jalan buat 4. Dan ni dah orang mudah ni. Hari ni kita coming dekat Sangkat Tujuh Minang. InsyaAllah kita akan menang sebab kemarin dah target habis main dekat Tujuh Minang kan. Tapi customer tak main. Tapi ya hari ni kita buat mau buka ngalung kita ni kita akan pergi main kan. Tengok performa kat sana kan, macam mana kan. Sebab ayat lepas kita pergi menjadi ayat ni macam mana kan, kita tak tahulah. Dan ni kita cuba lah, ok, lanjut. Barang lalu turun naik, dia mudah panas saja. Kita gerak pelan-pelan ke Sangkak Tanjung Pendang Perak. Kita gerak pelan-pelan kayu. Lepas ni kami selamat sampai ke Sangkak Tanjung Pendang lah. Oh, tengok keadaan Sangkak Tanjung Pendang ramai, banyak bot. Banyak bot. Penggalan kami pun ada 3 biji bot ramai. 3-4 biji bot lebih kurang tu lah. Jadi campur sekali dengan tekong Tanjung Pendang, tekong Bagantiang. Agak ramai lah kat Sangkak ni. Tapi kita dah cubalah ni Sangkak yang saya main hari tu. Last hari tu main tu dapat sekak tu 2 ekor. Nak balik dah kan. Jadi kita main cuba yang awal-awal ni kita dah cuba. Kukuk rezeki sekak kan. Mana tahu Sangkak Tanjung Pendang lah. Alor lah. Alu nak try rasa tarik sekat Tanjung Pendang. Sungai Udang kan selalu lah. Sekat Tanjung Pendang pula. InsyaAllah, InsyaAllah. InsyaAllah, harap mudahkan lah sikit main ni. Harap jaya lah InsyaAllah kalau ada sikit dah. Boleh cuba Sangkak pertama. Tutup dah semua dah. Ha, tutup track saya siap. Mamu Belukang. Sini Belukang tak ada nak. Cek-cek track pun semua pakai temenung, tepuk apa-apa pakai. Kita duduk kat jamban cantik aduh. Bukan senang dapat jamban warna-warni tu. Warna pelangi. Tu kalau kata dekat darat ni orang panggil LGBT ni. Oh, 3 ekor dah. 3 ekor dah. Oh, jenis hang kot. Oh, 3 ekor dah, jenis hang juga. Kami duduk sini, tekok tak naik lagi. Hah? Dia nak 3 ekor apa? Tak tahu, kanek-kanek. Kanek-kanek. Alhamdulillah naik ikan. Ambil ikan lu, angkat naik ikan lu. Dah lah tunggu lama dah. Baru nak naik sekok lah. Baru nak naik sekok. Baru nak beli sekok. Alhamdulillah ikan pertama baru dah kenal. Ikan kena baru. Ikan baru nak kenal. Ya Halim. Oh, selamat dah orang baru. Boleh dulu eh lu. Apa cerita eh? Apa cerita eh? Dah standby dah. Dia tu, dia tu Lim. Hai Lim. Jangan sembang Lim. Sentok tu eh Lim. Jangan duduk sembang, sentok tu eh. Hanek Belukang memang masuk dalam video. Sebab dia pakai topi merah. Hari ni persen dia nak membangau tinggi lah.
Kamu? Pasal nak membangang tu tinggi lah ni. Eh, umbuk elok lah. Umbuk elok lah. Jadi dia lepas balik. Apa lagi ikan burung? Sangkut. Ikan burung duri je. Tak ambil sok pun. Duri je tu. No, duri. Tak kau sentuk macam ikan besar dah. Tengah dulu lah. Jom, karang semua, karang semua, karang semua. Jom. Main sangkap kedua, sangkap kedua, sangkap pertama dia. Alhamdulillah, bila tanda tengok, buk yang kami duduk sekali tadi, buk area sini, cekong area sini ya. Dia duduk lorong depan, tok makan, ingat 7-8 ekor lah lepas dah. 7-8 ekor, jadi lorong kami tak makan, dia kata, jom kita pindah lah. Sakit mata dia kot, tak lepas, tak lepas, jadi kita pindah ke sangkap lain, jadi kami pindah ke sangkap kedua. Tak puas lagi sangkap tu, air pasang kita duduk lah. Ha, kan, air surut bagi lepas ambil tu, air pasang kita duduk. Haa, cuba sangkap kedua. Kelam. Ingat kan apa dah? Kelama, kelama, kelama. Tak ada lesen kan lah. Tak kira lesen kan lah. Luri tu, mak emel luri tu. Luri tu. Dia cekang tu deh. Tak kira sekak tak kira. Dia luk kerok lagi. Tu? Dia lu makan dia lu perut lagi. Buat lu cekang tadi yuk. Tepat lu makan tu. Pergi cekang, pergi cekang tadi. Dia usul main ni yuk. Cekang, pergi cekang ni. Pergi cekang, pergi cekang ni. Tadi. Pergi cekang ni, dia usul main ni. Tarik, tarik sikit, tarik sikit. Cekang ni tadi. Rembah lah, rembah lah. Kembah. Kembah. Ada. Ada kembah. Kembah lah dua kali tu. Ubi umpan ni kembah. Oh. Oh, kena ketok. Kena tarik tu boleh putih mamu. Kapal selam. Kapal selam. Kapal selam tu pun nak mengai. Dia pun kata markah hang lari siapa? Dia pun kata markah hang lari siapa? Ha? Cik kahwin dah mana? Kahwin apa? Tu belai telur. Kahwin dengan sabun lah. Duduk, duduk depan, duduk depan. Nak ambil topik je, nak ambil topik. Lepas kata hang kahwin dengan sabun. Aduh, main rabun. Dia tu ambil mana? Nak pakai udang kan tu? Macam mana boleh putih? Dia pergi tak patah balik ya? Macam markah hang lah, dia pergi tak patah balik ya? Dia bodoh. Besok lah, besok lah. Dia masak tu. Dukang apa? Dukang apa? Sebab dia main macam tu lah. Dia kata. Sebab dia main musim-musim apa kamu? Duri, mana ambil duri, tak mau lepas balik. Boleh timbo, tak mau boleh timbo. Timbo dah, boleh timbo. Saya timbo ni, belakang ni, bagi timbo. Kalem juga, lama orang tengah ni. Hei. Balik, 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 balik. Jom, balik, balik. Balik dulu. Tu kan ni ada alung. Alung tu ni. Dia kena, dia kena. Dia kena kena.
sangat ketiga, sangat ketiga, sangat kedua tadi dapat duri. Lepas tu ada mamu kita tu sentak-sentak putih tu, tak cari gambar tak tahu. Dia kata kapal selam, kapal ikan kapal selam, sentak-sentak putih, tak tahu lah kat dia. Lepas tu tak makan lama, kita pindah sangat ketiga pula lah. Sangat ketiga ni, ayam, ayam, apa kata Tanjung Pinang punya sangkak ni, dia jadi macam ayam dekat Sungai Udang lah. Jadi teh ceroy lah, jadi macam tu lah. Mungkin belah sini hujan kot. Sebab belah pinggir dia ayam kalau hijau lah, tapi tak boleh makan. Belah sangat Sungai Udang kan, tapi belah sini juga dia makan tapi ayam belah kala macam ni. Sekap kami masih lagi duduk memburu sekap, tapi tak dapat-dapat ni. Pas mungkin sangkak ni kot, sangkak ketiga kot. Orang tua-tua kata nombor tiga ni selalu menjadi. Ha, dia cuba sangkak ketiga. Ya, ya. Aku tukar. Dia bau hinggak tu. Sentak. Eh, sini pari ada. Oi, main. Kena sakit. Boleh buat naik dengan tak boleh buat naik. Tu subuh kuah. Buat pula gancu dia tu. Siapa nak kena tau. Tapi jangan topi merah. Kena usung lah. Oi. Dia ambil turun lah tu. Ambil apa tu? Sekak boy. Ha? Rasa? Tak rasa tu. Dia rasa dia bawa ya, tekak tu. Turut depan baru depan tu. Jangan rok mamu ah. Buat lari ah. Sembek sentak ah, sembek sentak ah. Pergi cegang kita tadi rasa buka boom terus ya. Pakai lu ah. Dia belah dah. Sentak lah. Sentak. Dia tendang habis barang-barang. Sebab member sebelah tak tendang lah. Tak ada lah. Sentak lah Cik Empat lah. Sangkut tu. Ikan yang hambuang tadi dia makan balik apa? Kecil tak mau, level nak besar lah. Tu depan ada belukang tu. Tepi yang besar apa? Belukang pun dah ikat isap bit lah ni. Ha? Jom, jom, pindah jom. Jom, kau. Jom. Jom, jom, kau, jom. Jom kita pindah, dah lama kan. Kita sangkat tadi tu dari sebab bot tadi keluar lah, kita lorong dia pula tengok. Bot dia nak makan kan. Mana nak tahu, mana nak tahu. Dah main sangkat keempat, sangkat keempat, sangkat ketiga tadi ada tarikan. Alung kita sekali, kira dua tiga kali ada tarikan, dia bawa usung lah. Tak tahu ikan apa atas, sentak tak dapat, sentak tak dapat. Dia kata, tak nak makan, dia pindah lah. Pindah main sangkat keempat pula. Sangkat apa kata belah Tanjung Pinang dia tak banyak. Jadi kalau kata ikan tak makan jadi boleh habis kan musim ni, boleh tawah habis sangkat. Apalah kita dah cuba sangkat keempat ni, harap sangkat keempat ni berjaya lah dapat tambah-tambah. Alhamdulillah buat masalah ni dah sekok tu lah kan. Nah, pukul sangkat keempat ni boleh tambah 3-4 ekor ni nak tahu. Kita cuba sangkat keempat. Ha? Oh, ni tanda. Eh, gelamuk gelamuk papan tu, gelamuk papan. Lepas tali tu, lepas tali tu, yang melentok lepas tu. Gelamuk papan besar. Weh, ambil ikan tu. Weh, gelamur papan kot. Eh? Anu? Gelamur papan tu. Besar lah, gelamur papan. Duri. Oh, no. Oh. Kalau lawan hang, hang ni, kalau gelamur tu hang lawan dengan tak apa tu guru dia tu, gelamur hang menang ni tu. Ui, besar-besar weh. Ui, nak dekat sikit ni. Oh, gelama pada padu, gelama apa? Besar-besar ah. Oh, besar. Alo, bu udang kopek alo. Bu udang kopek alo, layan gelama alo. Besar gelama lah. Besar gelama. Jangan-jangan mu tak apa lah, ada agaklah. Bu udang kopek alo. Tengah ada video, orang baru, orang baru. Mamu tu habis lah, tengah keput lah. Tengah keput. Tengah ketia minta buli. Ya,
kahwin dengan siapa yang tu? Dua kali lagi. Ya, kamu oh, jangan teriak. Kena, kena duri sikit lah, jangan teriak. Oh, fobia darah. Ni kena duri sikit lah teriak. Lek kamu. Tabu dengan fobia trauma. Trauma lah. Jom, jom, kau jom, terasa kalian jom. Jom, kau jom, semua jom. Takkan dapat ikan gelamo, dua ikan gelamo lah. Habis lah. Tu, putih-putih duri, dia buat kerja lah kan. Ha. Member ni, member mamu lah, mamu berdukang. Ni duri. Dah main sangkap kelima, tengah kelima, tengah keempat dia. Alhamdulillah boleh gelamor papan dua ekor. Lepas tu tunggu, main tunggu, main tunggu. Sampai ke surah ikan tak pakai kisah dah. Jadi kita main tengah kelima lah. Tengah kelima ni nampak gaya pokok-pokok dah macam cantik. Tapi ayah dah menyerong masuk lah, ayah nak pasang lah. Kalau kita cuba pokok ni masih lagi target sekap. Nak try cari juga sekap buat tajuk bendang ni. Kalau kita cuba, harap-harap lah tengah kelima ni berjaya lah. Tengok badan tu, kau buat umpan, buat umpan tu. Buat umpan kat mari. Buat ikan pari ya, buduri ya, cakut duri. Kena kok badan. Jom. Sebab ayah dah pasang ni. Ramai. Eh, pasang tu boleh pasang tu duduk sangkat tadi. Apa tu jenis hak ah. Boleh pasang. Tak ada ke? Pak gaya tu pergi sangkat suruh hutang. Kan? Jom kau. Cuba lah kusong kau. Ha. Ni sangkap ke-6, sangkap ke-6 lah. Sangkap ke-5 pun tak berjaya tadi duri lah, 3 ekor duri. So tu dah tak makan, kita pindah sangkap ke-6 lah yang sudah pasang dah. Jadi kita maju dulu air pasang. Kita dah cuba sangkap ke-6 lah, sangkap ke-6 berjaya lah. 6 sangkap lah, 6 sangkap lah. Kalau kata tak makan juga, kita lari pergi sangkap sungai udang lah. Kalau tu lah, kita cuba lah sangkap ke-6 lah, sangkap ke-6 berjaya lah. 6 sangkap. Ha? Kenapa? Duri, balik-balik makan duri tu. Dia makan yang udang ke? Tu tu hampa balik tu tajam tu. Mana dia penutup dah? Ada atas. Boleh boleh kendah sat kita tangan lagi. Gantang kau nak gancu tu kau. Aduh. Jangan dulu. Hang potong lu, potong lu. Sat kita nyek lagi. Jom balik, jom balik lagi. Tak terkejut nak ke apa? Oh, nyok-nyok. Alhamdulillah boleh lesen dah. Boleh lesen dah. Oh, dah lucu. Adik. Aku dah ada arit. Itu balik dia dah. Tunggu ada mai ada tak? Sama mu dah mamu. Oi tak ada jauh-jauh buka tu phone ada tu. Masih tak terkejut roh hang oi, masih tak terkejut alung tidak terkejut. Dah nampak dah dia makan tarik tu dia tu. Dia tarik dia terkejut dah roh. Asyik baik dah pegang tidak. Semua lari ke belakang panas depan ni. Depan ni panas kok. Yang kita pula kaki duk nyuk-nyuk-nyuk je bawa-bawa. Beza bengkok, kaki bengkok lagi. Tak hilang lagi, tak hilang lagi. Tak kata lagi. Asyik baik lah no. Tidak ni boleh bangau. Jom, habis dah. Nak main sini lagi ke? Habis sangat tengah udang je lah. Tak tahu nak kata. Sebab sangkak ni, aduh, tak tahulah kita dah pusing dah masuk ni 6 sangkak. Tujuh sangkak, 6 sangkak pun tak tahu. Tak mau makan, tak macam yang ayak lepas. Sebab ayak lepas ni jadi keruh. Jadi keruh pun tengok ayak keruh. Dia tak ada ayak macam lepas hijau elok. Jadi jom lah, nampak kita buat ansur pergi sana no. Jom, kita try dua, kita try belah sana pula. Kelas. Ha, try sana je. Dia ada dua, tiga orang. Ha, tiga orang masih bangau. Yang topi merah tu lagi baca skrip dua kali. Kita kami dah pusing dah area sangkak tujuh pendang ni hari ni.
tak apa menjadi lah, dia tak apa galak lah. Tak tahulah tak apa, mungkin kalau 3 minggu kan. Jadi saya bincang dengan Alung dia, Alung kata jom kita pergi tengah gudang pula. Ada tak ada? Alung kata nasi ada rezeki ada. Tak ada rezeki, kita balik esok jumpa lagi. Esok ada trik jumpa lagi. Jadi lari jom kita pergi main sungai udang. Jom tangkap sungai udang. Bapak tengah sungai udang. Jom sungai udang. Sampai dah tengah-tengah udang tapi jumpa sampah pula. Pokok orang kata apa, pokok nipah hanyut. Tak ada bagi tak apa, buang-buang beladu kita try tengok pokok ada apa tu, ikan sekat sekat apa? Sekat apa? Sekat batu. Sekat batu. Bagi sekat batu atau sekat apa macam begitu tu? Pacipuk, pacipuk. Ah pacipuk. Jadi kita kena try tolak buang batu ah, batu baru isi ikan. Tak pergi balik ingat tepi dia. Ha macam tulah. Jom kita try dekat-dekat. Tak dekat. Bawa horo, ada bawa horo. Dia tak ada pergi rapat, tapi dia lari. Apa buat salah tak? Aku pergi dekat sikit, aku balik kan? Tak, jangan lari. Dia tak ada kalut, tapi dia lari. Haa, boh. Lepas tadi tu, pelan-pelan. Lepas tadi turun pelan-pelan. Ya. Ada rasa makan tak? Ada rasa ambil tak? Jadi kita pasang bumbung, angin tolak kita lari sahaja lah. Oh, sambak sekali. Kalau ada ni dia, kalau kita balik ni sat ada sambang lah. Tak ada ni, tak ada, jom kita masuk sungai udang balik. Terus sungai udang saja. Try tengok. Ui sampah helok eh. Helok lah sampah ni. Try cuba balik mana nak tahu pokok. Apa kata Pak Cikuk ada kan. Sekat batu pun panggil kan. Lebih kurang tu lah. Jom. Kali ni jom kita masuk sungai udang. Kita dah sampai dekat sangkap sungai udang. Jadi ini sangkap ketujuh kami, tujuh ke lapan saya pun tak tahu daripada kita sambung daripada sangkap Tanjung Pendang. Jadi sungai udang ni kita kira sangkap ketujuh ke, tak salah saya, tujuh ni. Jadi kita cubalah sangkap ketujuh ni, kita try cuba sangkap sungai udang pula. Harap sangkap sungai udang menjadi lah. Dah Tanjung Pendang tak menjadi, kita sungai udang pula akhirnya sangkap. Hati ya. Tak apa tengok. Simpan. Baru. Petang lagi pula. Tak ada, mula basik. Tak, dia kena ayak apa? Serak ayak ikan. Padan eh, dia buat anggil lah. Kan nak kata apa panas. Ikat ini tak. Ikan tak makan, kita makan. Temui ikan madu. Temui ikan apa? Ikan madu. Temui ikan madu. RM4 sekilo. Madu 3. RM4 lebih kot. RM4 apa?
Kosong tengah rugi dia. Ni ada hari. Ada orang ada belah tu. Demikian madu. Wey, ish lah. Ikan layu dia tak boleh madu. Pengikan kau weh. Jom, kau semua, Maybe dia mengatur semua. Jom, kau. Tahu? Saya orang nak balik, dia nak pindah. Kita pindah main sangkang ke 8. Sangkang ke 8, sangkang 7 tak berjaya tadi. Kita pindah main sangkang ke 8 lah. Sangkang ke 8 ni sangkang pula cari ikan merah dia. Merah je nak menyong. Jadi kita cuba lah. Sekat hari ni tak, memang tak berjaya kami. Semua pipok tekat semua tak berjaya. Jadi tak apalah. Kita dah sekat tak mau nak ikut balik. Dia cari ikan merah dengan jenis hang pula. Macam tu lah. Jadi kita sangkang ke 8. Cari nasi. Ramai lagi bangau. Ramai lagi tak bangau. Tak apa. 3 orang. Sekali dengan 3 orang. 3 orang. Ada ramai lagi. Ada kawan. Tak apa. Ada kawan jangan sorang-sorang. Sorang-sorang teruk kenal. Dandang kau cari kuk kerut. Dandang kau nak cari kuk kerut. Aduh, tak kira buat lesen dia besar 3 jari. Tak kira buat lesen dia besar 3 jari ni. Tak cari mana tadi. Dia tak mahu macam skrip orang depan. Macam mana orang depan? Aduh, ya sudah putih-putih. Tak 15 minit kita makan, kita pindah nak. 15 minit. Siap. Bagi mamu pun dapat lesen ke apa kan? Mungkinlah. Dah kalau ikan tak ada ni, farm tak apa dah. Jom. Kita pindah sangkak lain, jom. Jom. Mamu, dukang. Mamu. Awak kan lehak hanik bulu putih eh? Ha? Jom. Kita pindah sangkak lain. Okey, lain ni kita pindah main sangkak ke 9. Hoi, banyak sangkak lah ni. Banyak sangkak tadi. Sangkak tadi alhamdulillah dah bubur. Tengok kan. Tengok duri 4-5 ekor lah gitu lah. Jadi tak makan lama kita pindah main sangkak ke 9 pula lah. Sangkak ke 9 ni spot yang selalu ambil nyok-nyok, sekak. Tak tahu lah, selalu lah kan. Nak jatah hari ni dia boleh ambil ke tak. Kita tak kata lah, kita cuba lah. Sangkak ke 9 ni, sangkak ke 9 je lah. Tak lah, weh. Lain macam ambil esok. Lain ambil esok, weh. Woi, ambil esok. Ambil esok. Ambil esok. Ambil lah esok. Dia boleh buat tak tahu ni, weh. Nyok-nyok tu. Gugurut. Wuh, kau dah balik esok. Boleh kau. Udah kopek. Rosak lah, gugurut. Weh, hantu nyok kaya ni. Ni lah ikan. Nampak ada. Weh, hantu nyok kat apa ni? Hantu nyok kat mamu, weh. Ni lah ikan. Adik dia orang dah. Ni lah ikan. Duri tak ada lah. Dia bubur balak kukuruk ya. Putih. Lucut. Nyok-nyok weh. Nyok-nyok. Ada mana? Amnari ya. Lemah. Cik dapat ikan. Aduh. Ada kau. Cik. Tekong tak boleh buat apa. Tekong kaki sakit. Dia tak. Mamu, boleh bercakap ni. Hello, boleh cakap hello. Udah boleh bercakap lah. Tadi tak boleh cakap. Oh, dia seronok. Karau ni ikan lu. Karau ni ikan lu. Oh, gugut. Wih, besar gugut lah. Nak gopek. Semua orang gopek. Oh, besarnya gugut dia. Lelak kecil lah dia punya nyanyok. Saya pakai sasar, pakai cik-cik je. Dia mahu udang kopek pula dah. Aduh, dia mahu udang kopek pula. Long, oi!
Dia mahu udang kopek pula. Tu hang postmortem ke apa, Mak Ai? Ha? Apa tu kat dalam buat je tu? Cik dapat ikan tu. Ha, cik dapat ikan. Dia seronok kan, cik dapat ikan. Oh, padu. Besar kan lah. Besar lagi pada tanda tadi ke? Besar lagi pada tanda. Sampai jatuh. Boleh lah, ada juga lah menarik tu. Buku-buku ke apa kan. Tak ada ikan nak pakai gancu eh. Apa lah, Mak Ai? Tolong sah sah, Mak Ai. Tak nak buat apa, Mak Ai? Oh, ada dengan rock dia dengan lembut tu. dia punya main yo padu lah. Jiti. Boleh duduk lama ni, Alung. Ha? Duduk lama sikit ikan ada, duduk lama sikit. Syok lah rock hang lah. Tu kalau kena sekat tu, pakai jahannam lah rock tu. Tolong. Kenapa tu kena sekat? Kena sekat tengok. Oh, dia pula. Mamu pula. Mamu tak ada. Dia pergi umpan. Long, berut. Kalau duri ada awal tadi lah naik lah, Long. Tidak kan? Tangan dia duri tak ada. Kira duk boleh kutip kau berut lah. Jadilah, Long. Lah. Daripada tak nak membangau teruk sangat. Jadilah. Sofak tu pun. Kutip dia lah. Ada juga petang-petang ni. Bukan caru makan petang tau. Gurut makan petang. Gurut makan petang. Oh, nyok-nyok. Ha, dapat nyok-nyok kan? Oh, ha, masih hilang aku terkuih. Oh, terkuih. Berebut tempat pula dah. Berebut tempat pula dah. Ikan kawan ketiga. Ketiga. Empat campung. Kelamor. Oh, lesen keempat dia dah. Lesen keempat dia dah. Kelamor tu kira. Besar. Aduh. Kelamor pun boleh berkira. Nyok-nyok. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya! Oh, kena sikit je tu! Kena sikit je tu! Alhamdulillah. Walaupun kita hari ni tak dapat spoil ikan besar-besar, kecil-kecil pun tak apa. Dia ada menarik. Ya? Ya, esok ada lagi. Dah sehari lagi. Ya? Esok ada sehari lagi. Esok kita try. Ya? Ekor ni ikan besar-besar. Makan ni. Barang ikan besar ni. Kah, pulung kah. Tapi tanya pena tak menjadi. Main sini juga nak belikan. Main sini juga pun nak belikan. Oh. Macam mana abang kata tak ada ni ada? Eh? Ha? Abang dah bercinta awak lepas tu. Ada Alung pun naik tengok dah tanda. Eh, tanda apa? Anak GT yang nyonyong. Oh, baling kan? Yang syok lah sini. Duri tak ada. No? Yang tu yang syok lah. Duri tak ada. Tak berapa banyak. Kalau tempat duri banyak ni. Tak boleh buat. Tak boleh cerita lah kan. Wih. Ikan dom baru. Dom baru yang mesok eh. Mesok. Kat air lucu eh. Kena sikit tu. Dom baru pula. Oh. Lepas naik GT dom baru pula. Den baru. Ni ikan pinggan ni. Ikan pinggan. Dom balu. Noh, orang depan buat cerita orang depan. Takkan sengar tu rey kot, Nandai. Takkan sengar tu rey kot. Oh, duri. Duri mak air tu rey noh. Ingat boleh dah dom baru ni, dom baru lagi. Gamoro. Padu bahasa awal pula. Menjadi suku. Petang-petang ni menjadi suku. Bawai Pinang pula. Jadi dombaru. Nyok-nyok jiti. Sayang, abang dah dapat dawai pun. Dawai ke apa? Dawai pun dawai lah. Aduh. Ini Alung ni bercantung lagi. Ni. Dombaru. GT, bawai, gurut-gurut.
Ni. Mamu. Takkan tengok tu ke? Dah, kita tak apa. Kita cari ikan besar. Kalau tak kena, tak apa. Yang main ikan kecil-kecil ni. Game umpan besar mana boleh kawan dengan game umpan kecil? Mamu. Kau buat apa? Perambut apa? Lama-lama. Ikan tu kalau nak makan, dia perambut elok-elok lah. Ambuh. Han tak pun mentekai pun dia makan. Dia makan. Ada trend. Hello, nak mengeng umpan kecil tapi pacak. Ikan dia tarik macam tu dah. Aduh. Melentur dah. Aduh. Oh, yang tak pegang. Han dah seronok lah, tak kaki dah tu. Oh, tak tangan tak kepala, relax lah, santai. Dia boleh banyak ekor, kalau ikan tarik dia buat datang. Yang mamu tu Han niak tu, macam-macam perambut dia buat tu. Ui, ui, sentok lain macam. Ui, tanda. Ui, tanda. Tanda, Han tunjuk sikit kat mamu kita tu. Ni, tanda tau. Ni, tanda tau. Macam-macam ikan dapat ni noh. Tanda lah rapu, tak dapat lagi rapu, dapat boleh rapu. Umur ikan yang kecil-kecil lah ni. Tak ada yang saya sekilo ke atas, tak ada lah. Umur bawah sekilo noh. So umur kecil-kecil tak apalah, esok kita buat lain. Long kita ada trik esok sekali kita cari. Esok kita cari sekap ke apa, sebab hari ni percaturan kita dah main satu pedang. Jadi tak boleh nak susun sangat belah semua pedang lah. Okeylah. Ha, esok kita pulung tu cari sekap ngak. Pegang tak Eddie? Dia kena owner dia pegang kau jadi. Dia kena bagi owner dia pegang kau jadi. Kalau boleh pegang tak Eddie? Tak tahu. Dia tarik. Tu sekali tu lah. Habis aku. Semua check dengan baik. Dia pusing dua kali. Jom tengok ni, barang-barang tak pakai tu kemah-kemah apa buah-buah tu. Barang-barang apa yang tak pakai tu kemah-kemah, yang mana yang tak mau pakai dah simpan-simpan. Dia pergi king lah tu. Ni tarik bagi putih tu sambung lain. Tarik bagi putih tu sambung lain. Oh, ada lagi tu orang mikir ya. Tarik lah apa-apa yang tu. Tak ada. Duh, ni nasi tu. Jangan buang apa, makan sekali dengan bekas-bekas dah tu. Apa? Makan sekali dengan bekas-bekas dah tu. Oh, ni, mau. Han bagi tahu sikit apa masalah hang berpisah dengan marga hang tu. Ha? Sebab apa tu? Oh. Aduh. Hang betul tak hari ni mamu mai ada surprise. Depa kata dia berpisah dengan marga dia. Sebab apa eh? Sebab apa eh? Oi. Sebab apa dia berpisah ni? Dia kemar-kemar apa betul? Kemar-kemar apa betul? Makan tanganlah. Tak gitu. Kita menunjukkan kenal lebih lah. Saja tunggu saat tengah ni. Alhamdulillah tengah ni berjaya. Naik guru-guru, tanda, bawa-bawa pinang. Lepas tu apa, nyok-nyok, GT. Semua, tapi semua kecil-kecil lah. Tak ada sop-sop sebab semua pakai udang kopek. Udang hidup dengan udang kopek. Jadi terpenuh kami balance banyak lah. Beli 10 kilo. Yang pakai 5 kilo atau 4 kilo lah. Ada lebih lagi 11 plastik. Jadi esok lepas trik lepas lagi. Hari ni semua tak ada bangau. Tapi semua tekong lah bangau. Tekong hari ni orang sakit. Jadi orang sakit kan. Nak naik, nak turun, nak turun. Orang sakit kan, orang sakit kan. Kalau kata orang, kalau kata orang tak sakit hari ni, kita pun dapat lesen, tak masalah. Ni apa? Mamu kita tu punya nasi tu dapat tak guru sekor tu lah. Tekong dengan tak dapat dia bangau. Okey, hari ni tekong baca lah. Tekong bangau dengan jayanya. Tak apa, esok repeat lagi. Esok kita repeat lagi. Esok petang ke customer yang sama juga. Mamu kita dengan Alung kita. Jadi esok kita tengok performa esok pula macam mana. Jadi esok kita tak main dengan Tanjung Pinang. Kita akan main sangat dengan udang. Jadi kita akan ya, cari ya. Kat sekarang semua ni harap-harap esok jaya dapat sekian top lah. Okey, jom. Lain ni kita balik tengkalan ni. Kita tunjuk apa hasil keseluruhan dari pagi petang.
Kami selamat sampai ke Bengkalan dah. Saat pergi depa bonek barang apa yang batu dulu, saya kita tunjuk apa hasilnya. Hasilnya alhamdulillah ada juga. Ha, yang mana main sungai udang ni ada juga, tapi semua tak besarlah lalu. Ha, yang main tanya pindang pun ada juga, bukan ada. Cuma kami je tak kena, tak kena tempat kan, macam mana tak buat alam, tak buka rezeki kot kat tanya pindang ni kan. Jadi yang jadi tak apa lagi buat. Ah, ni saya pergi bonek barang tu, saya tunjuk apa hasil hari ni. Tak ada apa lah gitu. Tu temenung kita simpan esok sebab nak pakai lagi. Jadi hasil kami yang ni, yang ni ya. Yang ni ya, pir ini tanya pindang tak berjadi, noh. Alo noh, patah balik main sungai udang baru nak bulihkan. Biar alhamdulillah lah. Ha, bulihkan gurut-gurut, dom baru, tanda ada 2 ekor bawa air pinang, nyok-nyok. Ha, boleh lah. Boleh lah tu ada gelama papan 2 ekor. Ha, boleh lah, boleh lah. Nah, esok kita buat lain ah. Esok cari kamsak sikit ah. Ha, esok kita cari kamsak sikit. Pare. Ha? Hanya kami sabun pula balik. Ya, ada anu kita kawin dengan sabun. Dah ada juga rezeki kami ni. Ha, kami main ada yang tadi balik pi Cepenang ada yang dapat, ada yang tak dapat. Macam kami tak dapat, ada 2-3 biji yang dapat, ada 2-3 biji tak dapat. Nasib tak kena pot kot kan. Ha, kami pun kata ish. Dah masa berjalan, tengok tengah hari yang ni, ai pelik ni kami baru 2 ekor ni kan, dapat tanda dengan ikan apa, dia nyok-nyok kot. Ish, pelik. Jom kita balik sungai udang, cari sungai udang. Lalas alhamdulillah last sangkak tu menjadi kan, tapi tak ikan tak besar lah, lebih lah. Ha, beli jiwa ni tak apa alung kita pergi beli jiwa orang rumah dia. Malam ni bawa pi ronda mana tahu. Esok nak turun sekarang sehari lagi. Ha, takut orang rumah bising, jadi nak beli jiwa lah, tak pergi bawa orang rumah dia pi ronda apa padang kota apa dia kata. Lepas tu malam tak pergi balik, esok kita perintah lah kan, esok kita alung kita apa. Esok dia cari tu besar-besar ikan besar-besar, insyaAllah kalau dia mau makan dapat. Okey, nanti tak apa yang tu saja untuk konten ni. Saya nak pergi sibuk dah, dan ni pun dah jam dah kat 7 dah. Jadi jumpa esok video lah, insyaAllah dah skip saya buat video. Jangan lupa subscribe channel, jumpa esok. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.